Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, jadi seperti biasa channel Bolon 3S Official akan kita isi dengan membuka berbagai macam umpan pancing dari lure maker yang ada di Indonesia, peralatan pancing dan pembahasan masalah YouTube. Tapi ya sedikit saja karena saya sendiri tidak terlalu paham. Oke, jadi sebelum kita buka, saya ada mendengar sedikit cerita yang menarik ya dari sang pembuat umpan ini. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang memiliki toko pancing ataupun yang berkegiatan sebagai lure maker, bisa hubungi kontak saya di deskripsi video. Siapa tahu kita bisa membantu penjualannya ataupun membantu mempromosikannya kepada kawan-kawan semuanya ya. Oke Mas Bro, langsung saja kita buka dan kita perkenalkan siapa pembuat umpan ini. Oke Mas Bro, ini dia Bigos Lure. Bigos Lure ini dari Palembang ya, Provinsi Sumatera Selatan, kecamatannya Alang-Alang Lebar. Oke, jadi cerita yang saya sebutkan tadi, cerita sedikit menarik ya. Bigos Lure ini selain membuat umpan, beliau juga berjualan pecel lele Mas Bro ya. Dan yang mana beliau juga mengurusi dua anak yatim piatu. Ya ini bukan kita istilahnya mengharapkan belas kasihan dari kawan-kawan, tapi cerita ini mungkin menarik karena dari membuat umpan beliau bisa menghidupi dua orang anak yatim piatu. Kalau tidak salah itulah kabar yang saya dengar Mas Bro ya. Oke gitu aja Mas Bro, langsung saja kita buka apa sih isinya. Yang pasti umpan, cuman bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Oke, langsung saja kita buka. Oke Mas Bro, langsung saja, banyak sekali bungkusnya ya. Ini dia Mas Bro umpannya. Ternyata umpannya tidak hanya dari soprok, melainkan ada juga jawes sepertinya ini ya, jawes. Oke, kita keluarkan semua dulu biar kawan-kawan bisa puas melihatnya ya. Ini dia Mas Bro, di sini ada stikernya, ada dua macam stikernya ya, seperti ini. Di sini lengkap nomor WA, Facebook ada di sini. Oke. Kita singkirkan, ini ada banyak ya. Oke Mas Bro, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ya, dari hobi bisa menghasilkan uang dan bisa juga berbuat baik kepada orang lain. Mantap. Semoga sukses selalu untuk Bigos Lure. Jadi kita langsung aja mau cerita tentang umpannya. Dari sekian banyak umpan, saya langsung tertuju kepada satu soprok dengan model seperti ini ya, pakai ekor. Ini saya jamin sangat killer. Bisa dipastikan umpan ini sangat killer karena memang dia model curut ya, bukan total top water, melainkan dia sedikit selam. Untuk ikan-ikan gabus yang susah makan atau yang istilahnya malas makan, pasti pakai umpan ini akan takluk ya. Ini dia. Mantap sekali. Oke. Kita singkirkan. Di sini ada model yang sedikit panjang. Nah, dengan model tipe umpan seperti ini, bisa dipastikan ini akan membantu istilahnya hook up yang baik ya, karena memang bentuknya dia di blade-nya juga tertulis apanya mereka ya, istilahnya brand-nya Bigos Lure. Di sini dituliskan Made in Indonesia Mas Bro. Warning Made in Indonesia. Oke, kita geser.
ini sama, warnanya saja yang berbeda-beda ya. Ini sama, ini untuk yang seperti tadi. Ini sang penakluk beneran, ini sang penakluk gabus, ini luar biasa, ini sangat kreatif ya, mantap sekali. Ini di sini ada model standar, coba kita buka. Dari beberapa umpan dari Bigos Lure ini yang sudah saya pegang, memang mereka memiliki karet yang sangat lembut, tapi mungkin ada juga yang sedikit agak keras ya. Nah, maklum aja Mas Bro, namanya buatan tangan ya, buatan istilahnya buatan lokal, tidak pabrikan gitu. Jadi kalau ada perbedaan sedikit-sedikit itu hal yang wajar. Warnanya netral ya, seperti apa ya, bisa dibilang seperti katak lah. Bawahnya putih, saya suka nih kalau bawahnya putih nih, keren. Oke, jadi pemilihan soft rock bisa dilihat dari sini ya. Selain bentuk body yang istilahnya seperti ini, posisi dari ini ya, apa namanya ya, kalau saya bilang kili-kili ya, posisi ini juga mempengaruhi actionnya ya. Kalau dia posisi seperti ini, sudah dipastikan dia actionnya itu bakal cantik. Tapi kalau dianya posisinya seperti ini, dalam artian sedikit lurus dengan body, ini sudah dipastikan sering tenggelam. Dan memang umpan ini khusus untuk tenggelam ya. Oke. Sini ada warna kuning, ini yang ukurannya sedikit lebih kecil, dan ini tadi yang sedikit lebih besar. Di sini ada warna putih, di sini ada warna pink, kecil sekali, cocok sekali untuk kawan-kawan yang hobi main di parit-parit. Mantap. Ini juga sama ya. Oke, ini sama. Di sini saya lihat ada juga jawas ya, umpan kerasnya. Ini jawas, di sini tertulis Bigos Lure. Mata pancingnya lumayan ya. Mata pancingnya ini apa sih? Saya tidak tahu mereknya kalau lihat dari bentuknya seperti ini ya. Yang pasti safety-nya udah mantap. Safety-nya rapi. Saya suka nih safety seperti ini. Bisa dibilang ini safety ori Thailand, walaupun sebenarnya tidak ori Thailand ya. Kalau ori Thailand itu tebal, tebal besar. Tapi ini sudah menyamai lah, sedikit menyamai ya. Nanti tinggal kita belah aja sedikit, cerut cerut. Oke, jawas. Untuk depannya seperti ini, untuk sampingnya seperti ini. Motifnya motif apa ya? Motif ori ya, motif ori. Tapi saya yakin bisa juga custom. Oke. Ini ada yang warna oranye kuning. Nah, ini dia. Oh, banyak sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 22 PCS, Mas Bro, dengan banyak pilihan. Mungkin kawan-kawan bisa melihat tadi yang sudah saya perjelas. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada jawas, ada juga tadi yang lebih kecil ya. Nah, yang seperti ini ada juga. Nah, yang seperti ini ya, yang kecil seperti yang warna pink tadi. Oke, jadi beberapa umpan di sini mungkin bisa jadi pilihan untuk kawan-kawan semua yang menyesuaikan keadaan spot di wilayah masing-masing ya, atau menyesuaikan selera kita lah untuk warna, bentuk, ukuran, beratnya. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan masing-masing. Kalau kawan-kawan langsung bertanya kepada saya, umpan ikan gabus yang killer seperti apa ya, saya tidak tahu Mas Bro, karena kita menyesuaikan tempat dan kondisi ikan ya. Oke, untuk kawan-kawan yang berminat satuan ataupun grosiran, bisa langsung chat beliau di nomor WA yang sudah tertera di sini ya. Oke, gitu aja Mas Bro, inilah video yang bisa saya persembahkan. Jangan lupa pantau terus channel Bolon 3S Official, karena di sini akan banyak sekali tipe-tipe umpan yang akan kita unboxing ya. Kita nanti cerita-cerita tentang alat pancing, senar, reel, joran, dan yang saya sebutkan tadi sedikit membahas masalah YouTube, tapi nggak banyak ya, karena saya juga tidak terlalu paham di masalah YouTube. Oke, gitu aja Mas Bro, salam strike dari Riau Mas Bro. Oke, mantap.